pemirsa Ayoga di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, teman-teman, kita akan latihan lagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu, saya lagi di Mandalika di Bukit Merese dan ini bagus banget tempatnya. Keindahannya membuat saya blown away ya. Seperti keadaan sekarang, kayak mau terbang saking bagusnya gitu. Anginnya kencang, tapi saya harap teman-teman tetap bisa mengikuti latihan ini dan tetap menerima dan dengerin aja suara anginnya. Nanti kita akan latihan sedikit mengenai ocean breath yang saya akan hubungkan dengan suara angin dan suara laut yang ada di sekitar kita sekarang. Nah, hari ini kita akan latihan mengenai stability is the key. Stability is the key itu nyambung banget buat latihan hari ini karena di tengah angin yang kencang, kita akan tetap bisa berdiri, banyak sekali standing balance pose yang harus yang akan kita latih hari ini. Dan teman-teman mungkin mau ambil balok, mungkin mau ambil kursi, atau mungkin mau berlatih dekat-dekat dengan tembok, saya sarankan karena kita akan banyak berdiri dengan satu kaki. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mari kita latihan. Teman-teman, seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa kita menikmati sejenak nafas, yaitu Ujjayi breathing, ocean breath, seperti angin yang teman-teman dengar, seperti suara ombak. Kita akan mengucapkan huruf H di dalam mulut tanpa membuka mulutnya. Jadi sambil menarik nafas, tarik panjang. Buang nafas perlahan. Sambil menghembuskan nafas seperti kita membuat embun di kaca. Jadi sedikit dengan kekuatan kita keluarkan nafasnya. Kita coba ya. Telapak tangan boleh taruh di atas lutut. Biarkan tubuhnya rileks, badannya rileks. Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan, Ujjayi breathing. Kalau teman-teman bingung, nafas saja yang normal, yang seperti biasa teman-teman nyaman. Buang nafas perlahan. Tarik nafas, bunyikan nafasnya kalau teman-teman sudah mampu melakukan. Buang nafas perlahan, seperti menghembuskan uap atau nafas kita di kaca. Inhaling pelan. Exhale juga perlahan. Kembali tarik nafas. Buang nafas perlahan. Bawa telapak tangan di depan dada, kita mau mulai latihan kita, boleh perlahan buka mata. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale. Bawa penuh nafasnya, sesuaikan dengan ayunan tangannya ke atas. Buang nafas perlahan, turunkan kembali tangan ke bawah. Inhale kembali, tarik nafas panjang. Buang nafas, turunkan tangan ke bawah. Mulai latihannya, kita akan mulai dengan berdiri teman-teman. Untuk teman-teman yang punya bunion atau sedikit lengkungan di samping jempol kaki, itu biasanya akan kesulitan untuk menahan tubuhnya dengan satu kaki saja. Jadi saya sarankan teman-teman ambil kursi, ambil alat bantu untuk latihan kita hari ini ya. Kita mulai berdiri di depan matras teman-teman. Boleh bawa awareness, perhatian penuh pada telapak kaki. Buka telapak kakinya selebar pinggul, kemudian boleh angkat 10 jari kakinya naik ke atas sehingga teman-teman bisa merasakan seluruh bagian telapak kakinya menapak di matras. Bagian 4 titik, jadi di tumit kaki, kemudian di kaki bagian depan, di bola-bola kakinya semuanya menekan kuat. Stay sebentar di sini. Hold, biarkan kakinya menapak kuat, menekan ke arah lantai, mencengkram ke arah lantai. Kalau sudah menekan, biasanya kakinya akan semakin kuat, akan semakin strong. Tahan sebentar di sini, stay. Jari-jari kakinya boleh letakkan kembali ke matras. Kemudian pelan, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas, kembali turunkan sambil tetap menekan telapak kakinya ke bawah.
Tarik nafasnya panjang, tangannya naik ke atas. Boleh lihat ke atas kalau nyaman. Buang nafas, turunkan kembali ke bawah. Tarik nafas, tangannya naik ke atas. Tangan kanan mengambil pergelangan tangan kirinya, kemudian tangan kirinya ditarik naik ke atas. Inhale, exhale, jatuhkan badan ke sisi sebelah kanan. Tarik badan kirinya. Tekan telapak kaki kirinya kuat sehingga tangan seperti ditarik dari sisi bahu, kakinya menekan ke bawah seperti menarik pinggangnya ke arah lantai. Hold sejenak. Inhale dan exhale, hold. Stay. Cukup, kembali tarik nafas, tangannya naik ke atas. Buang nafas sisi sebelahnya. Tangan kiri pegang pergelangan tangan kanan, tarik dulu ke atas. Panjangkan dulu sisi tubuhnya, inhale. Lalu exhale, jatuhkan badan ke sisi kiri, side bending. Tekan telapak kakinya kuat di matras, tangannya meraih ke sisi kiri lebih banyak. Buka dadanya tetap menghadap ke depan, jangan sampai dadanya tertutup ke bawah. Hold, stay, tarik nafas. Dan buang nafas perlahan. Inhale, kembali tegak, tarik nafas. Buang nafas, kunci tangan di belakang punggung. Roll bahunya ke belakang, jepit belikatnya maksimal. Kepalan tangannya dorong ke arah lantai, angkat tulang dadanya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas pelan, turunkan badannya ke bawah. Tekuk lutut, tempelkan perutnya di paha, lihat ke belakang atau lihat ke lantai. Kemudian kepalan tangan yang di belakang atau yang di atas boleh didorong ke arah belakang dan tahan, stay hold. Kalau di sini misalnya tangannya nggak nyampe, boleh pegang pergelangan atau pegang saja bagian manapun yang teman-teman bisa. Hold sejenak, tarik nafas panjang dan release cukup. Tangan bawa ke matras, angkat dagu lihat ke depan, tangannya boleh stay di sini atau naik ke tulang kering. Panjangkan punggung, buang nafas sekali lagi, tutup badannya ke bawah. Relakskan badan bagian atas, biarkan kaki bagian belakangnya meregang. Tarik nafas, angkat badannya naik, inhale. Lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turunkan tangan kembali ke samping tubuh. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Otomania. Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Autoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Autoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport.
keduanya naik ke atas, tarik nafas panjang. Buang nafas, kunci lagi tangannya di belakang punggung, roll bahunya ke belakang, jepit belikatnya maksimal, kemudian tangannya luruskan ke bawah. Pada saat meluruskan tangan ke bawah, teman-teman yang bisa melakukan ini lengannya menjepit punggungnya sehingga punggung belakangnya memendek. Jadi si ototnya makin aktif. Tekan ke bawah kepalan tangannya. Angkat tulang dadanya naik ke atas, tarik nafas panjang. Buang nafas sekali lagi, tekuk lutut, tempelkan perutnya di paha, lihat ke lantai atau lihat ke belakang. Kepalan tangannya boleh didorong ke belakang, kita tambahkan sedikit dengan kaki yang lebih intens rasanya. Bayangkan ada yang menarik pinggulnya naik, seperti mau meluruskan kaki, tapi tidak perlu sampai lurus teman-teman. Boleh di sini saja, sedikit ditekuk tidak apa-apa. Rasakan kaki belakangnya semakin intens, rasa stretching. Hold di sini. Jauhkan bahu dari telinga, kepalan tangan dorong ke belakang lebih banyak, tahan, hold the pose. Pelan telapak tangannya lepas, turunkan di lantai, tutup badannya lebih banyak ke bawah, tempelkan perutnya di paha lebih banyak. Badan atasnya boleh relax saja. Pinggulnya boleh sekali lagi diangkat naik ke atas, seperti mau luruskan kaki tapi tidak perlu. Biarkan lehernya rileks, bahunya nyaman, kepalanya biarkan menggantung dari leher. Hold sejenak. Pelan telapak tangan boleh bawa di tulang kering, angkat badannya setengah, lihat ke depan, inhale. Jauhkan bahunya dari telinga, tarik pusarnya masuk ke dalam. Di sini biasanya pinggulnya akan condong ke belakang. Teman-teman boleh bawa sedikit pinggulnya ke depan. Telapak kakinya menekan kuat. Tadi kita sudah belajar bagaimana menapakkan kaki dengan betul-betul ke arah matras. Jauhkan lagi bahu dari telinga, keluarkan lagi dagunya ke depan. Memanjang tulang belakang, tahan, stay di sini. Rilis, turunkan badan ke bawah. Tempelkan kembali perut di paha. Angkat badan naik ke atas, tarik nafas panjang. Buang nafas, turunkan tangan di samping badan. Kembali tangannya naik ke atas, tarik nafas panjang. Buang nafas, turunkan badan ke bawah. Kita mulai masuk pada bagian menghangatkan tubuh. Tangannya bawa di tulang kering, angkat badannya setengah, lihat ke depan. Buang nafas, tangan di matras, melangkah ke belakang. Kaki dua-duanya downward facing dog. Telapak tangannya boleh disebarkan jari-jarinya. Tumit kakinya boleh ditekan ke lantai. Kalau tidak nyaman boleh jinjit saja dulu atau tekuk lututnya. Dorong dadanya ke depan, plank pose, tarik nafas. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada ke bawah, chaturanga. Angkat dadanya naik, tarik nafas, cobra.
buang nafas, turunkan dada, bawa kembali ke down. Pinggulnya naik ke atas. Kaki kanan maju ke depan, kaki kirinya jinjit. Tekuk lutut kanan, bangun badannya naik, angkat tangannya naik ke atas. Tarik nafas. Stay sejenak. Buang nafas, turun tangan ke bawah. Mundur kaki kanan ke belakang, kembali ke down dog. Dorong dada ke depan, plank pose. Tarik nafas, tekan kuat tangannya. Boleh turun lutut atau full chaturanga dadanya ke bawah. Tarik nafas, angkat dada cobra, lihat ke depan. Buang nafas, kembali ke down. Adho Mukha Svanasana. Kaki kiri maju ke depan. Kaki kanan jinjit, tekuk lutut kiri, bangun badannya naik ke atas, tarik nafas. Hold. Buang nafas, turunkan tangan ke bawah. Mundur kaki ke belakang, balik ke down. Dorong dada ke depan, plank pose, tarik nafas. Buang nafas, turun lutut, turun dada. Inhale up cobra. Exhale kembali ke down. Tekuk kedua lutut, melihat ke depan, langkahkan kaki dua-duanya ke depan. Tarik nafas, tangan di tulang kering, lihat ke depan, inhale. Exhale, tutup badan ke bawah. Angkat badan naik ke atas, tarik nafasnya panjang, lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turunkan tangan di samping badan. Kita akan latihan stabilitas di pose ini, tripose. Teman-teman boleh pegang kursi, pegang dinding di sampingnya, pegang apapun yang nyaman untuk dipegang, meja juga boleh. Opsi pertama adalah meletakkan tumit kakinya di kaki sebelahnya. Jadi kita mulai dengan kaki kanan di bawah, kaki kiri ditekuk. Tekan kuat. Kalau di sini nyaman, di sini Mbak Rini ini apa sih? Nggak ada rasanya. Oke, kita move ke next option, yaitu yang telapak kakinya letakkan di betisnya. Ini next optionnya. Yang ketiga adalah membawa telapak kakinya ke atas paha bagian dalam kaki kiri, kemudian bawa lututnya yang sebelah kanan arahkan sejajar sama pinggul. Biasanya suka maju, teman-teman jaga sejajar dengan pinggul. Telapak tangannya berada depan dada dan tahan. Teman-teman di rumah boleh arahkan tangannya naik ke atas. Saya di sini banyak sekali angin, jadi kalau misalnya saya angkat tangan itu bahaya. Jadi saya memilih untuk telapak tangan depan dada. Tahan sebentar di sini, hold. Telapak kaki kirinya menekan kuat di matras, tahan. Stay sejenak, tarik nafas dan buang nafasnya panjang. Dan perlahan rilis, turunkan kaki, boleh shiki-shiki sebentar. Kita ganti sisi, telapak kaki kiri di matras. Opsi pertama, tumitnya menempel. Opsi kedua, bawa di atas. Kemudian opsi ketiga adalah naik ke atas. Jadi pilih bagian manapun, kalaupun di sini bisa teman-teman nyaman pegangan, boleh. Tangan di depan dada, smile. Walaupun goyang-goyang, walaupun seperti mau gempa bumi, hold the pose and smile. Tahan, tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, very good. Inhaling slowly. Exhaling release, turunkan kakinya ke bawah. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kembali ke depan matras, teman-teman. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale kembali, menghangatkan tubuh, buang nafas, turun badannya ke bawah. Tarik nafas, bawa tangan di tulang kering, lihat ke depan, panjangkan punggung. Buang nafas, tangan di matras, melangkah ke belakang, down dog. Hold sejenak di down dog. Dorong dadanya ke depan, plank pose, tarik nafas, buang nafas, turunkan lutut atau full chaturanga dadanya ke bawah. Tangan di samping rusuk, angkat dada cobra, press punggung kaki di matras, buang nafas, kembali ke down dog. Kaki kanan maju ke depan, kaki kirinya jinjit, tekuk lutut kanan, bangun badannya naik ke atas, tarik nafas, up, inhale. Stay, hold sejenak di sini. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, hold. Stay, biarkan si momong-momong ini lewat dulu. Inhaling slowly, exhale turun tangan, mundur kembali ke down dog. Adho Mukha Svanasana. Dorong dada ke depan, plank pose, tarik nafas. Buang nafas chaturanga, boleh turunkan lutut di matras. Inhale, angkat dada cobra. Exhale kembali ke down dog. Adho Mukha Svanasana. Kaki kiri maju ke depan, kaki kanan jinjit. Angkat bangun badannya naik, up, inhale. Panjangkan tangannya ke atas, tumit kakinya mendorong ke belakang kuat. Stay sebentar di sini, hold. Tarik nafas, buang nafas, turunkan tangan ke bawah, mundur ke down dog. Dorong dada ke depan, plank pose, tarik nafas, buang nafas, chaturanga. Inhale, up to cobra, angkat dada. Exhale, kembali ke down dog. Adho Mukha Svanasana. Stay di down dog. Bernafas panjang. Hold. Kaki kanan kembali melangkah ke depan. Kali ini putar telapak kaki kiri menghadap ke kiri. Angkat badannya bangun naik ke atas. Tarik nafas, inhale. Panjangkan badannya. Bayangkan ada yang menarik dari sisi depan dan dari sisi belakang. Rendahkan pinggulnya ke bawah, roll bahunya menjauh dari telinga, melihat ke jari-jari tangan kanan, stabil sekali teman-teman. Biasanya di sini juga cukup challenging untuk teman-teman yang baru latihan. Jadi stay, hold di sini, tarik nafas, buang nafas pelan. Bawa tangan kiri pegang paha belakangnya, angkat tangan kanannya naik ke atas, panjangkan sisi tubuh sebelah kanan. Rendahkan pinggul, biasanya lututnya suka naik. Turunkan lagi ke bawah, tahan. Tarik pusarnya masuk ke dalam, kakinya super strong. Inhale, exhale, bawa tangan kembali ke warrior 2. Siku kanan letakkan di atas paha. Atau kalau misalnya di sini teman-teman nyaman, bawa tangan kanannya di samping luar kaki kanan. Rendah pinggul ke bawah, angkat tangan kiri naik ke atas, tarik nafas. Stay sejenak, boleh lihat ke langit-langit. Untuk saya langit beneran ya. Tarik nafas panjang, hold. Buang nafas, bawa lengan kirinya di samping telinga, panjangkan kembali. Dan tahan, buka dadanya menghadap ke depan. Tarik nafas panjang, stay. Dan smile. Buang nafas, release.
Turunkan tangannya ke bawah, mundur ke daun dok. Adho Mukha Svanasana. Dorong dada ke depan, plank pose. Inhale, exhale, chaturanga, bawa badannya ke bawah. Up to cobra, angkat dada. Buang nafas, kembali ke daun dok. Adho Mukha Svanasana. Tahan sejenak di daun dog pose. Hold. Tarik nafas sejenak di sini. Hold. Buang nafas, kita lakukan sisi sebelah kiri. Tetap langkahkan kaki kanannya ke depan. Putar badannya menghadap ke depan matras atau kemanapun yang teman-teman bisa. Kemudian putar telapak kaki kirinya menghadap ke depan yang sebelah kanan. Putar telapak kaki kirinya menghadap ke kiri. Angkat badannya, warrior 2, inhale, rendahkan pinggulnya ke bawah, panjangkan lengannya ke arah depan dan ke arah belakang, rendah pinggul ke bawah, telapak kakinya menekan kuat sekali, lihat ke jari-jari tangan kiri, stay, tarik nafas dan buang nafas, hold di sini, panjangkan bahu, tarik pusarnya masuk ke dalam, inhale, exhale, telapak tangan kanan pegang paha belakang, angkat tangan kirinya naik ke atas. Kanan dan kiri teman-teman masing-masing di rumah ya. Hold, tarik nafas panjang, buang nafas, kembali dulu ke warrior 2. Rentangkan tangannya ke samping, kemudian pelan tekuk siku, letakkan di atas paha. Atau kalau teman-teman nyaman, bawa telapak tangannya turun ke samping luar kaki kiri. Rendah pinggul ke bawah, angkat tangan kanan naik ke atas, panjangkan, lihat ke atas kalau nyaman. Hold, kita buka area pinggul, tarik nafas dan buang nafas, stay. Dan rilis kembali, angkat badannya bangun, luruskan kaki boleh, kita bawa kembali ke daun dok. Adho Mukha Svanasana. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Autoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Autoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Ikan bahkan denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Berkreasi dan berpetualang mengajak anak Nusantara mengenal alam serta mencintai seni dan budaya daerah. Anak Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
Stay sejenak di downward facing dog, tarik nafasnya panjang. Buang nafas, tekuk lutut, melangkah kaki dua-duanya ke depan. Pelan saja. Tarik nafas, tangan di tulang kering, lihat ke depan, inhale. Exhale, tutup badan ke bawah. Tekuk lututnya boleh, tempelkan perutnya di paha. Tarik nafas, ayun badan naik ke atas, inhale, lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turunkan tangan di samping badan. Kembali, inhale, tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turun badannya ke bawah. Inhale, tangannya di tulang kering, lihat ke depan. Exhale, tutup badannya kembali ke down dog. Mundur kakinya ke belakang. Dorong dada ke depan, plank pose. Inhale, exhale, chaturanga dada ke bawah. Angkat dadanya cobra, tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, kembali ke down dog. Pinggul naik ke atas. Kaki kanan maju ke depan, kaki kiri jinjit, bangun langsung badannya up. Angkat tangannya naik ke atas, inhale. Exhale, turun badan ke bawah. Mundur kaki kanan ke belakang, down dog. Stay sejenak. Dorong dada ke depan, plank, tarik nafas. Buang nafas, chaturanga. Hari ini vinyasa kelas ya, jadi banyak sekali chaturanga. Up, inhale, cobra. Angkat dada, buang nafas, kembali ke down dog. Kaki kiri maju ke depan, jinjit kaki kanan. Bangun langsung badannya up, tekan telapak kakinya kuat, inhale. Exhale, turunkan tangan ke bawah, mundur lagi ke down dog. Adho Mukha Svanasana. Dorong dada ke depan, plank pose, tarik nafas. Buang nafas, chaturanga dada ke bawah. Angkat dada cobra, inhale. Turunkan dada, kembali ke down dog. Angkat pinggul tinggi, naik ke atas. Stay in down dog pose. Hold sejenak, bernafas panjang. Tekuk kedua lutut, melangkah kaki dua-duanya ke depan. Tarik nafas, tangan di tulang kering, lihat ke depan, inhale. Exhale, tutup badan ke bawah. Angkat badan naik, ayun ke atas. Tarik nafas, lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turunkan tangan di samping badan. Oke teman-teman, kita akan kembali melakukan tripose yang tadi kita lakukan. Tapi akan saya tambahkan sedikit dengan satu pose yang cukup challenging. Teman-teman lakukan kalau misalnya nyaman, kalau tidak it's okay. Boleh bawa, kalau misalnya nggak nyaman, stay di tripose ya. Option 1, kaki kanan di bawah dulu. Option 2, option 3, teman-teman stay di sini. Tahan dulu sejenak di tripose, biarkan telapak kakinya menekan kuat di matras. Stay sejenak di sini, tarik nafasnya panjang, hold. Smile, telapak kaki sebelah kanannya menekan kuat sekali di matras. Kita akan lanjutkan ke pose yang satunya adalah Padang Ustasana. Teman-teman boleh ambil jempol kaki, saya sangat hati-hati karena di sini anginnya super-super kencang. Ambil jempol kaki dengan dua jari tangan. Stay di sini saja, kalau misalnya di sini udah, aduh Mbak Rini kaki saya udah panas rasanya. Kalau misalnya nyaman, boleh tendangkan kakinya ke samping. Ini super strong si anginnya, jadi saya juga kakinya super menahan dengan kuat, tahan. Stay dan smile. Oke, rilis cukup. Boleh shaky-shaky kakinya. Oke, kita berhasil ya. Lakukan sisi sebelahnya. Telapak kaki kiri press kuat di matras. Pilih tripose-nya. Kalau misalnya nggak bisa, teman-teman stay di tripose ya. Telapak kakinya tekan kuat sekali. Tahan di sini dulu. Tangannya boleh bawa depan dada. Namaste. Tarik nafas panjang, pelan, ambil jempol kaki dengan dua jari tangannya. Tahan sebentar. Kakinya menekan kuat, pegangan boleh. Teman-teman gak harus seperti saya ya. Boleh tangan di pinggang atau tangannya pegangan. Hold sejenak, kakinya menekan kuat. Stay, tarik nafas panjang, hold. Pelan saja, tanpa harus meluruskan kaki selurus-lurusnya ya. Jadi semampunya saja. Tendangin kakinya ke samping dan tahan. Hold teman-teman. Smile dan peace, stay sejenak, dan perlahan rilis, lepas dari pose. Boleh siki-siki sebentar kan?
Otomania. Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Autoscreen, tayang 30 menit. Hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Autoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Ikan bawah denyut nadinya malah lebih turun kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, kita masuk dalam pendinginan, kita lebih fokus pada membuka panggul. Satukan telapak kaki di depan, Baddha Konasana atau butterfly pose. Boleh dekatkan tumit kakinya ke arah pinggul, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafasnya panjang. Buang nafas, turunkan tangannya ke depan, tundukkan kepalanya dan tahan di sini. Biarkan panggulnya terbuka, arahkan lututnya ke arah lantai, pinggulnya menekan juga ke arah lantai. Telapak tangannya boleh dibuka selebar-lebar yang dimau. Tundukkan saja kepalanya ke bawah, tahan di sini. Biarkan panggulnya terbuka, rilekskan area lower back, area punggung bagian belakang, tahan. Stay sejenak, tarik nafas, rasakan punggung mengembang, buang nafas, punggung mengempis, tarik nafas, kembali punggung mengembang, buang nafas, punggung mengempis. Sekali lagi tarik nafasnya panjang, buang nafas perlahan. Pelan, boleh bangun. Bangun dulu badannya, tegakkan dulu badannya, lalu angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale, nikmati dengan nafas. Buang nafas, turunkan tangan kembali ke bawah. Kita buka kaki dua-duanya ke samping lebar. Tekan tumit kakinya di matras kuat, jari-jari kakinya hadapkan ke langit-langit. Tekan pahanya ke arah matras.
angkat tangannya naik ke atas, tarik nafasnya panjang, buang nafas, tangan sebelah kiri di bawah, jatuhkan badan ke arah kaki kiri. Yang di sini nyaman, mau nggak mau mengambil kakinya boleh, silahkan. Yang tidak, tidak apa-apa, biarkan tangannya menggantung, rasakan terbuka sisi tubuh sebelah kanan. Tahan sejenak, tarik nafas dan buang nafas, kakinya tetap ditekan ke lantai. Hold, panjangkan lagi badannya. Dan rilis cukup, angkat badan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangan kanan di depan, jatuhkan badan ke arah kaki kanan. Yang nyaman meraih jari-jari kaki, silahkan lakukan. Yang tidak, it's okay, yang penting dadanya dibuka menghadap ke depan. Kalau mengambil kaki tapi badannya jadi tertutup ke bawah, mendingan lupakan. Biarkan dadanya terbuka lalu meraih ke samping lebih banyak. Hold di sini sejenak, tarik nafas dan buang nafas. Dan rilis cukup, angkat tangan naik ke atas, inhale. Exhale, turunkan tangan ke bawah. Oke ya teman-teman, kita bawa kakinya lurus ke depan dua-duanya. Teman-teman boleh menghadap ke manapun yang nyaman. Tekuk lutut sebelah kanan. Telapak kaki kanan posisinya berada di samping lutut sebelah kiri. Peluk lutut kanan dengan tangan kirinya. Jadi kita menghadap dengan sisi yang sama dengan paha yang ditekuk. Tegak badannya, tarik nafas. Inhale, buang nafas, putar badan ke arah kanan. Kemudian tengok ke belakang. Telapak kaki kirinya, bagian tumit boleh ditekan kuat ke arah lantai. Stay sejenak, biarkan perutnya memutar ke arah kanan. Panjangkan lagi. Tegak lagi tulang belakang, tarik nafas. Buang nafas, putar lebih banyak, hold. Stay sejenak, tarik dan buang nafasnya. Release cukup. Bawa kakinya ke depan, kita ganti sisi. Tekuk lutut kiri, posisikan dengan posisi yang sama di samping lutut. Kaki kanannya ditekan kuat, peluk lutut kirinya dengan tangan kanan. Kemudian tegak tulang belakangnya, tarik nafas panjang. Maafkan saya membelakangi kamera ya, tapi teman-teman tetap lakukan. Inhale, tegak, panjang punggung, putar badan menghadap ke sebelah kiri. Tengok ke belakang kalau nyaman dan tahan. Perhatikan badan saya tidak condong ke sana, tapi tangan yang di belakang membantu badannya untuk lebih tegak. Stay, tarik nafas panjang lagi, spine ke atas. Buang nafas, putar lebih banyak, tengok ke belakang, tahan. Inhale dan exhale, stay. Hold sejenak. Dan release cukup, good. Bawa kembali duduk bersila di matras. Dan sejenak tarik nafas panjang, nikmati sensasi telah kita berlatih. Buang nafas perlahan. Inhaling slowly. Dan exhale lembut perlahan.
beragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di Radio. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. He knows how to turn it on. And then you've got someone di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125 ribu hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepus maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Saya akan menjawab yang pertama, kenapa kalau Surya Namaskara suka pusing? Surya Namaskara itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh sebelum kita menahan pose lebih lama. Untuk awal-awal latihan tuh seperti itu. Nah, jadi memang untuk teman-teman yang masih pemula, ini cukup challenging karena gerakannya kan naik dan turunnya cukup drastis. Dari berdiri, menekuk tubuh ke bawah, kemudian mundur ke belakang, kemudian plank pose. Ini memang tidak mudah. Jadi yang pertama mungkin karena teman-teman punya asam lambung, itu juga salah satunya bisa jadi. Kedua adalah tekanan darah antara rendah atau tinggi, karena tekanan darah kan sangat berpengaruh pada posisi bergerak kita. Nah, membawa posisi kepala itu lebih rendah daripada jantung, jadi jantungnya posisinya lebih tinggi, ini suka membuat tekanan darahnya menjadi, kalau yang tinggi menjadi sedikit terganggu, karena dia tinggi jadi otomatis akan lebih tinggi lagi, sehingga menjadi sakit kepala. Saran saya untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih baru latihan, carinya kelas yang pemula, dan banyak sun salutation atau Surya Namaskara yang sebenarnya dilakukan secara setengah atau menggunakan props tertentu, misalnya pegangan di tembok atau pegangan kursi, seperti itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman jangan mengira atau jangan berpikir bahwa karena saya tidak bisa melakukan Namaskara, jadi sebaiknya saya men-skip gerakan yoga, atau sebaiknya saya men-skip Surya Namaskara, atau bahkan lebih buruk saya men-skip latihan yoga. Nah, tidak seperti itu, karena yoga tuh sudah luas, sudah modern, banyak
ilmu anatomi yang dimasukkan ke sana sehingga akhirnya banyak opsi yang bisa dilakukan. Jadi saran saya, lakukan Surya Namaskaranya boleh setengah, jadi hanya dalam posisi berdiri itu juga bisa, menunduknya hanya satu kali tanpa harus mundur ke belakang. Kalau misalnya teman-teman di dalam studio atau misalnya ikut latihan di ayoga terus tiba-tiba disuruh mundur ke belakang, teman-teman boleh stay di depan. Nanti pada saat sudah masuk ke posisi berdiri, teman-teman lakukan kembali gerakannya. Jadi hindari dulu menekuk badannya terlalu banyak ke bawah yang membawa posisi kepala lebih rendah daripada jantung. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan teman-teman pusing. Oke, saya akan menjawab yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, kalau badan saya kaku, apakah saya boleh ikut latihan yoga? Teman-teman, yoga itu tidak diciptakan untuk orang-orang yang badannya lentur. Justru kalau teman-teman itu badannya kaku, harus latihan yoga atau setipe yang misalnya juga bisa latihan pilates. Jadi ada bagian stretching yang banyak. Kenapa teman-teman, tubuh yang kaku itu menyimpan banyak sekali fascia yang menggumpal. Ketika fascia atau jaringan pembungkus otot ini menggumpal, akan membuat tubuh kita gak nyaman, gampang pegel. Bahkan lebih parah, itu bisa membuat struktur tulang kita tuh berubah, antara mungkin sendi lutut kita jadi ke arah luar atau tulang belakang kita jadi bengkok, karena sih tadi ada otot-otot yang kaku sehingga membuat gerakan tulang kita tidak stabil, tidak sesuai dengan gerakannya. Jadi banyak sekali ketidakuntungan atau benefit yang tidak ada yang kita dapat dari tubuh yang kaku. Jadi kalau teman-teman kaku, harus latihan yoga atau sejenisnya. Nah, kadang-kadang memang karena tubuh kaku, lalu melihat yoga di Instagram gitu ya, teman-teman lihat bahwa latihan yoga di Instagram kok bisa sampai lipat-lipat badan ya. Nah, itu kadang-kadang memang menjadi sebuah miskonsepsi atau misunderstanding terhadap yoga. Padahal sebenarnya yoga tidak melulu ke sana. Yoga itu banyak sekali jenisnya, tergantung teman-teman. Kalau tubuh kaku, ya berarti masuk ke dalam kelas yang memang beginners, yang memang tujuannya untuk melatih otot sehingga lebih fleksibel. Jadi tubuh kita tuh sehat atau otot kita tuh sehat tidak hanya terutama untuk teman-teman yang weightlifting ya. Jadi bukan kaku karena dia nggak pernah bergerak, tapi teman-teman juga yang seperti weightlifting atau pelari misalnya atau pesepeda itu butuh menstretching bagian-bagian tubuh. Jadi kalau kaku jangan didiemin, karena akan menjadi penyakit di kemudian hari. Sebaiknya dilatih. Jadi kaku tidak kaku, tetap latihan. Latihannya banyak, pilih kelas yang pas. Jangan pilih kelas yang advance, jangan pilih kelas yang tiba-tiba dia disuruh berdiri pakai tangan kemudian ngelipat badan. Lupakan teman-teman, kelas yoga banyak, jenis kelas yoga juga banyak. Pilih yang sesuai dengan tubuh masing-masing, dengan kenyamanan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan saya sangat senang menjawab. Silahkan tinggalkan pesan di @tvrinasional di Instagram kita, atau boleh ke saya langsung di @tritrini. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya, atau misalnya kalau panjang akan saya balas juga DM-nya. Teman-teman, terima kasih sudah berlatih bersama dengan cuaca yang sangat berangin ini, dengan pemandangan yang sangat indah. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Stay tune terus di TVRI Nasional, media pemersatu bangsa. Namaste.